Tim Disaster Victim Identifikasi atau DVI Polri kembali mengidentifikasi 5 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Adapun dari 5 jenazah tersebut, 3 diantaranya merupakan laki-laki dan 2 perempuan. Sehingga total jenazah berhasil diidentifikasi yaitu sebanyak 8 orang. Sementara itu, Kepala Biro Dokpol Brigjen Pol Nyoman Edi Purnama Wirawan mengatakan 5 jenazah tersebut diidentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA gigi, medis, dan profesi. Sementara itu, jenazah laki-laki teridentifikasi Radiansyah Rashid berusia 4 tahun berdasarkan pemeriksaan DNA gigi, medis, dan properti. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan.